gak tahu mau ngapain. Setiap hari begitu terus. Oh, no. Bosen ah aku ini. Sejak kapan aku pakai armor? Ngapain juga? Nah, gini dong baru benar. Si Momo di mana sih? Mana si Momo nih? Di sini suara dia. Tanam wheat. Wih, wheatnya udah mateng. Kita ambil. Oh, ini dia si Momo. Dia lagi nge-farm-farm, guys. Hai. Oke, kita tanam bali. Hehehehe, dari ngefarm, aku kepikiran sesuatu nih. Dari sibuk di sana kita bikin di sini guys. Di sini ya. Itu aku belajar dari TikTok kayak sesuatu yang mantap-mantap. Kalau nggak salah kita di sini butuhnya piston. Oke, kita masuk ke dalam. Lalu kita juga butuh armor stand. Taruh di sini. Lalu kita juga butuh jack o' lantern. Ini dia guys. Ya. Lalu kita butuh juga alat-alat buat ini dia guys. Komposer. Tunjukkan dulu. Naik ke atas. Begini guys. Okay. Lalu di atasnya ini sebentar kita bikin di sini. Begini guys. Lalu kita kasih ini saja. Dan di bawah sini kita kasih sesuatu guys yang namanya redstone. Apa-apa? Kita tutupin dan kita kasih pressure plate. Oke. Kita mundur. Begitu guys. Ya para saja buka pintu deh ke sini. Yes, berhasil. Oke, udah selesai nanam. Wih, asyik. Ngapain kamu di sini? Lagi nanam-nanam. Lagi nanam-nanam. Ngomong-ngomong kamu nanam sih nanam. Ngapain kamu taruh itu barang di depan, Mon? Barang apa? Ini, depan ini. Aku nggak taruh. Siapa yang taruh ini? Enggak, kamu taruh. Taruh dalam dong. Halo, Mon. Balon, sini kamu. Kabur. Kabur dari si Momon. Kena prank. Kabur. Sini. Aku nak. Kamu kabur, aku panggil. Abang. Ampun. Pukul, kok kreatif. Udah, jangan main pukul-pukul. Udah, sekarang kamu mau ngapain? Mau ngomong aja lah. Udah, kabulkan aja permintaan kamu. Aku mau cari sesuatu untuk nimpuk kamu. Sesuatu nimpuk. Mau nimpuk apa? Sini gak ada apa-apa loh, Mon. Baiklah, kamu harus cari aku snowball supaya kamu kena nimpuk. Ya ampun snowball. Snowball cari di mana di sini? Ini kan plains. Kayak pergi abang. Ya, jangan pakai obat kayak abang ya. Jangan pakai abang. Ya ampun guys, mau enggak mau kita harus bikin di sini aja kali ya. Ya udah di sini aja deh. Oke. Udah. Aku kan bikin di sini ya, Monia. Kamu jangan cari abang ya. Sebentar. Oke. Kalau enggak salah aku tuh sempat belajar gimana cara membuat ini, guys. Kalau enggak salah kita bikin begini, lalu bagian sini kita kasih slab, kasih slab di sini. Oke, kasih snow block di atas dua, kita kasih gelas juga seperti begini sama begini. Begini. Stone di bagian sini dan sini langsung kita kasih kepala. Jadi itu guys. Dan yang pastinya kita boleh tutupin dia. Gak bisa kemana-mana kamu kan. Oke, lihat tuh. Kita mendapatkan satu golem-golem snow di sini. Dan yang pastinya kita bikin seperti ada itunya ya teman-teman ya. Nah, kita tutupin pakai ini. Nah, begitu deh. Nah, dengan punya ini kita bisa mendapatkan snowball yang banyak. Bentar ya. Halo, Mon. Ayo sini, Mon. Tuh, kamu lihat tuh. Aku bangun sesuatu. Kamu butuh snowball kan? Kamu lihat nih. Tinggal ambil berapapun yang kamu mau, kita bisa ambil, Mon. Kamu lihat. Asikan. Iya nih, snowball. Kagak, dia itu memang adalah es, Mon. Jadi tanpa apapun juga udah bisa, Mon. Keren kan? Keren ya. Kayaknya si Momo udah melupakan mau timpu aku, guys. Dia lagi asyik bermain di sana. Wih, keren. Mon. Kamu suka kayak gituan ya, Mon? Ya? Iya, suka sih. Tapi kasihan sih. Tapi ya udahlah, kasihan ya. Maafkan aku. Jangan pukul dia. Ngomong-ngomong, Mon. Aku banyak loh kayak gitu-gitu loh. Aku bisa bikin ini dari belajar di TikTok. Gimana kalau hari ini kita main TikTok? Yuk, kita belajar-belajar dong, Mon. Gimana? Boleh, wih. Keren. Kamu belajar di TikTok nih. Oh, yoi dong. Ayo, kita bikin dari TikTok bareng ya. Let's go. Okay. Let's go. Yes. Baiklah, kita akan lihat TikTok yang satu ini. Kenapa dia? Jadi dia pegang seal masuk ke dalam Netherland, guys. Karena dia masuk ke dalam sana dalam keadaan pegang seal dan dalam keadaan jongkok. Oke, apa yang terjadi? Emang bisa apa kalau masuk ke dalam Nether? Tunggu dulu. Katanya Wen
you go to the porta holding the stirrup up, perasa dipukul. Oh, perasa dipukul dia tetap bisa blocking, guys. Masa sih seperti ini? Oh, aku gak percaya. Ini gak bener ini, guys. Oke, okay, kita coba. Mon. Aku pengen coba sesuatu, Mon. Ayo sini. Huh? Kita bikinnya tempat agak jauh aja deh. Ayo, let's go. A few moments later. Baiklah, Mon. Kita kan coba sesuatu ya, Mon. Jadi katanya, Mon, kita itu pegang... Ya ampun, jangan masuk dulu, Mon. Ya ampun, ya anak ini. Keluar. Apa? Jadi kalau misalnya kamu masuk ke dalam sana, nih aku kasih kamu dulu ya. Nih aku kasih kamu, Mon. Ambil, Mon. Dalam keadaan seperti begini, Mon. Kamu lihat aku ya. Aku pegang sil sama pegang pisau. Okay. Nah, kita masuknya begini, Mon. Sini. Jadi kita masuk dalam keadaan kita pegang silnya, Mon. Bukan begitu, ya ampun. Dengerin dulu lah, ini anak ini. Iya, apa sih? Kita lagi ngajarin sampai setengah. Ini anak ini memang soalnya. Sambil begini, Mon. Sambil. Bukan pegang doang, sambil begini. Jadi jalannya kan lambat, kan? Nah, sambil masuk, gitu loh. Nah, setelah sampai sini, Mon, denger-denger, kalau kamu ketemu musuh, kamu akan selalu udah seal ini akan tetap begini, Mon. Contohnya ya, contohnya kita cari musuh dulu, Mon. Ayo, cari musuh, Mon. Nah, ini. Lihat nih, aku pukul dia, Mon. Bentar, Mon. Lihat aku juga. Ah, lihat tuh. Sealnya ngeblok, Mon. Padahal aku tidak percaya apa-apa. Lihat tuh, aku gak percaya apa-apa, guys. Wih, keren banget. Wah, TikTok hangnya berhasil, guys. Tapi meninggal itu. Iya, meninggoy gara-gara dipukul sama dia di bagian belakang, Mon. Ya, oke, kita coba dengan skeleton ini, coba. Tuh, guys. Jadi aku bisa langsung melawan, pok gitu kan. Enak gak? Naik kali begitu aja, Mon, ya. Ya ampun, meninggoy lagi gara-gara dipukul sama Mon. Begitu aja. Kamu jangan pukul pantar aku. Oh, no. Ini anak-anak. Baiklah, kita akan coba yang lain, guys. Let's go. Selanjutnya itu adalah kita memakai redstone, abis itu kasih piston di sana, apa yang terjadi? Huh? Dia kasih piston yang banyak, dikasih redstone lagi, kasih piston lagi. What? Ya dia mau ngapain ya? Oke, dia kasih slime di sana, dan dikasih air, perasa dihancurkan. Huh? Apakah serius? Hah? Airnya berhenti? What? Baiklah, Mon. Jadi aku pengen mencoba ya sesuatu yang keren banget, Mon. Yaitu air yang terbang, Mon. Secara logika kan air nggak bisa terbang ya, Mon. Bener nggak sih? Bisa. Kalau dia naik pesawat terbang tuh. Ya ampun, anak ini. Tolong yang bener dikit ya. Baiklah, guys. Aku udah tahu caranya. Jadi intinya adalah kita bangun seperti gini dulu. Dan di sebelah sini. Huh? Lalu kita akan taruh di sini. Okay. Kali ini pasti bisa, guys. Dan di bagian ini kita, karena ini ada di sini pistonnya, taruh begini. Dan kita taruh di sini ke atas, guys. Lalu kita kasih slime. Okay. Slime kita akan buktikan TikTok yang ini berhasil, guys. Oke. Okay. Dan begini, dan siap. Oke. Okay. Sekarang kita kasih airnya di sebelah sini, guys, ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah the moment of truth. Baiklah, kita akan mulai hancurkan ini dulu. Semoga bisa. Oke. Okay. Dia diam di tempat, guys. Kita coba lagi di sini. Oke. Okay. Siap. Kita hancurkan semuanya. Mon. Kau lihat, Mon. Yes. Akhirnya. Satu jam. Jangan kau sembarangan ya. Ini adalah air yang mengalir di atas begini, Mon. Keren kan? Cuma bikin kayak gini sejam keterlaluan itu. Ya ampun, ini dari tadi ini ribet sekali nih, Mon. Kau nggak tahu nih seberapa susah nih bikin begini, Mon. Kau lihat dulu, keren kan? Ya lumayan lah untuk cuci rambut. Aku tuh cuci rambut pula dia. Oke, kalau gitu kita udah berhasil dan kita lanjut kepada yang lain. Let's go. Oke, selanjutnya adalah pakai XP bottle. Katanya pakai redstone bisa dapat. Serius ini? Gak mungkin, guys. Okay. Kita coba. Oke, guys, sekarang kita akan coba langsung kita buka cutting table-nya. Kalau nggak salah di sana membutuhkan namanya battle bersama dengan redstone dust, ya, guys. Okay. Ya, kita akan coba langsung saja. Kita akan buka ini. Dan kita taruh di sini. Kita akan taruh 4 biji di sini. Wow, bener sekali, guys. Ternyata bisa bottle of enchanting di sini, guys. Kalian. Kita bisa mendapatkan XP yang tak terhingga dengan cara begini dong, Mon. Wih, asik. Berarti redstone itu berguna banget. Iya, tapi sayang sekali. Huh? Ini adalah data pack, guys. Ini clickbait ya. Ini bukan hal yang benar ternyata ya, guys, ya. Ini sebenarnya kita pakai yaitu data pack disable. Huh? Tuh.
aku pakai data pack ya. Saya merasa kita disable data packnya, maka secara langsung dia tidak akan bisa. Oh, no. Kita coba ya guys ya, kita coba taruh begini dan taruh begini, 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 begini lagi, nggak bisa guys ya. Oh no, ternyata ini adalah clickbait guys. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Okay. Baiklah, selanjutnya ini adalah bikin power rail dan dia bisa berjalan di atas air dengan soul sand di bawahnya. Serius? Itu bisa berjalan lurus gitu tanpa berhenti kecepatan? Mari kita coba. Oke, kita akan bangun di sebelah sini ya. Ini aku kasih power rail dulu yang panjang. Dan okay, yang pastinya di sini kita akan hancurkan untuk tempat air-airnya guys. Oke, kita bikin panjang guys. Kita lihat ya, apakah benar-benar bisa dia mengapung seperti begitu guys. Setahu aku kan, kalau di Java itu dia itu loncat ya guys. Makanya aku cobanya itu di langsung di bedrock aja guys. Kayaknya bedrock baru bisa ya. Oke, kita taruh ini. Oke, lalu di sebelah sini kita kasihnya itu adalah water. Habis itu kita taruh ini untuk menyalakan. Okay. Dan the moment of truth, kita kasih ini make a quick set. Dan kita akan dorong dia guys. Kita lihat apa yang terjadi. Wuh, jalan terus. Yo, ini dia bisa jalan sampai di ujung dong. Ya ampun, aku penasaran nih. Kalau orang gimana ya guys? Kita coba ya tes ya guys ya. Okay. Coba ya, mohon dorong aku mohon. Aku kena. Ya ampun. Ayo, coba. Lihat tuh. Yeay, kita berjalan guys. Ternyata di bedrock bisa guys, tapi kalau di Java nggak bisa guys. Berarti Tito Hack ini berhasil. Kita lanjut, let's go. Baik ya teman-teman, yang selanjutnya itu adalah dia bangun pakai armor stand yang banyak. Dan dia jatuhin semuanya bergabung menjadi satu. Oke, dan dia menghilangkan berbentuk seperti apa itu ya? Dia mau bikin apa sebenarnya? Dan dia taruh brick apa piston di sana. Lalu tunggu dulu. Dan dia menjatuhkan dia. Oh iya, aku udah tahu guys, sepertinya dia mau membuat orang. Ya ampun, itu kan bright ya, itu adalah pengantin guys. Bisa emang seperti gitu guys. Wow, menjadi pasangan pengantin suami istri. Keren, kita coba guys, let's go. Lihat mon, aku mau bangun apa di sini. Nah, kita akan menghancurkan ini, kita taruh ini di atas, lalu kita taruh stone di atas. Okay. Aku akan taruh armor stand dari sini dulu, ntar baru kita bikin selanjutnya. Aku akan bikin lagi di sini. Posisinya salah. Begini guys, nah begitu ya. Lalu kita naikin lagi, begini. Kita kasih bentuknya seperti begini. Kita naikin lagi. Ayo mon, aku mau bangun apa mon? Kira-kira mon? Kayaknya kamu bakalan bangun manekin yang bisa gerak-gerak tuh. Kagak mon, tidak ada manekin yang bisa gerak-gerak di sini. Tuh, kita kasih begini, kita kasih dia putar terus guys. Putarkan terus. Sebentar, dari sini habis itu ke sini guys. Nah, kita akan bikin sampai langit ya guys ya. Habis itu di sini. Oke, kita bikin lagi terakhir berarti. Nah, seperti begini. Setelah itu, setiap ini mon, aku kasih elytra mon, kamu lihat. Lalu setelah itu bentar, aku harus ambil sesuatu dulu yang namanya invisible potion ya. Okay. Kita ambil 6 menit deh. Oke, kita hancurkan dia akan bergabung menjadi satu. Apa ini? Bentar, kau ntar lihat deh. Pokoknya keren-keren dah. Payung dari mana? Enaknya payung. Dia nggak tahu guys, tapi nggak apa-apa. Kamu lihat mon, ini keren banget ini mon. Kasih piston di sini, kita masukin ke dalam. Lalu abis itu aku udah nggak perlu ini, kita hancurkan dulu. Oke, kita cepet ini ya, karena ini ada waktunya guys. Jadi kita akan bangun begini dan begini. Oke, dan kita akan buang sesuatu yang namanya spread potion of it. Awas dulu mon, tak kau juga menghilang. Oke, sudah. Langsung kita taruh ini di sini. Kau menghilang ton. Aku menghilang kayak udah. Kita taruh orang di sini. Lalu aku butuh yang namanya bunga-bunga. Ayo cepat kita ambil bunga. Ambil bunga sama ambil chain. Oke, siap. Kita pasuki kepalanya sama bunganya. Lalu kita turun di sini, kita bikin 1, 2, 3. Oke, siap. Kita turunkan dia. Dan kamu udah tahu mau kira-kira kamu buat apa mon? Kamu mau bikin cewek yang menikah? Iya, betul sekali mon. Tapi kenapa dia nggak pakai baju? Tenang dulu, sekarang baru pakai baju mon. Nah, ini sama kepala Steve. Ayo cepet.
Eh, sebelum dia kembali ya. Steve sih, kok cowok sih? Karena di sini tidak ada cewek, Mon. Itu masalahnya. Satu, astaga, dua, tiga. Dan kita turunkan. Lalu kita kasih trapdoor di sini. Kita kasih lagi armor stand, oke. Okay. Huh? Kita kasih kepala Steve. Harga diriku rusak. Oke, okay, setelah itu kita taruh countdown, kita kasih air, kita kasih ini warna hitam, masukin bajunya. Menit lagi tuh. Oh, no. Oke, okay, aku udah dapat. Menit lagi tuh. Oke. Okay. Oh, pakai baju, pakai ini. Pasangan menikah. Betul sekali. Steve menikah dengan Steve. Bagus ya menikah sama tengkorak ya, ampun. Kagak ya. Ini baru keren ya. Ya anggaplah rambutnya panjang, muka ceweknya rada-rada kayak cowok. Tapi bagus mau kau dia mau. Dia seperti pakai roda, mereka seperti berpegangan tangan. Let's go guys, gimana guys? TikTok hack kita berhasil. Yeay, yeay, yeay. Oke, Mon, karena ini semua udah selesai. Nanti tuh hari ini aku juga udah selesai. Yuk, aku udah capek, pulang yuk kita, Mon. Yuk kita pulang, Mon. Pulang. Tunggu, tunggu. Apa? Kayaknya aku lupa sesuatu deh. Lupa apa? Ya ingat lagi guys, no, kita kabur deh. Kabur, no, tidak. Oke guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi guys next video berikutnya guys.